Syederalun Polres Aceh Barat Rabu siang menangkap JF, warga salah satu desa di Kecamatan Samatiga Aceh Barat. Lelaki lajang 28 tahun ini diduga kuat menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap dua anak yang masing-masing masih berusia 11 dan 12 tahun. Ironisnya Syederalun, anak perempuan yang dicabuli pelaku tak lain adalah anak didiknya yang sehari-hari belajar mengaji dengan pelaku. Adalah pelaku tersangka pelaku cabul yang sudah mencabuli daripada murid ngajinya sendiri, kejadiannya pada hari Senin kemarin. Korbannya berapa orang? Untuk sementara korbannya masih 2 orang, kemungkinan bertambah korban itu masih ada, tapi dalam proses pengembangan dan penyelidikan kita selanjutnya. Modus operandinya dia itu seolah-olah para korban ini dikasih obat untuk kesegaran. Lu berbuatlah. Terakhir dia berbuatlah cabul terhadap para korban anak-anak ini. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.